Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur atau Papan Birin, mundur dari jabatannya. Keputusan ini diambil Sahbirin setelah status tersangkanya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasil sinergisitas. Pengumuman pengunduran diri Sahbirin Nur disampaikan langsung di hadapan ratusan ASN di Gedung Idam Khalid, kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Paman Birin menyampaikan permintaan maaf jika selama menjabat ada salah. Sahbirin menjelaskan surat pengunduran dirinya telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Usai berpamitan, Sahbirin Nur bersalaman dengan para pegawai. Mohon ampun maaf sekalian pamitan kepada keluarga besar ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berharap akan baik lagi perjalanan pemerintahan kita dan kita tetap harus yakin dan percaya bahwa Kalimantan Selatan yang saya sering tambah dengan Babus Salam, Kalsel Babus Salam bisa lebih berjaya lagi.